Hey, apa khabar semua? Harap-harap semua sihat selalu dan sudah makan tengah hari atas. Hari ini aku nak react pada lagu Sabala, Gosok Lampu featuring Kuai, Zaf Besar, Nuka. Line up yang manteps, mantep banget anjir. Producer Sabala, lirik diorang lah kan. Channel mic belakang pintu. Sabala ada lagu baru, tak silap aku, baru keluar. And go check that out. Lagu ni lagu lama lah, lagu tahun lepas. And masa dia keluar aku ada, aku dengar a few times lah, 2-3 kali pusing. And so sekarang aku nak revise lah, nak apa, ulang kaji. And lagi elok kalau aku dah lupa lagu ni, so that my reaction lebih genuine lah orang masa dia cakap kan. Hai, let's get it. Tak play je. Aku tak on sound, bodoh. Hai. Yeah, what up, son? Aku ingat lagu dia reference Mobb Deep kan. Sabala ni pun dia macam South. Dia boleh buat beat macam-macam jenis. So aku tak tahu apa masalah dengan orang yang nama mula dengan huruf S ni, aku tak tahu. Tapi tak sepawa orang yang nama mula dengan H. Beat dia double bass, double bass kan. Hati-hati gosok lampu, nanti keluar Jin Hackman. Hidup aku bagai mimpi, sekarang masa untuk bangun dari tidur. Lagu sekarang seduh tapi tu yang orang terhibur. Aku duduk hulu, that's why bila rap lain lingkup. Aku duduk hulu, that's why bila rap lain linggo. Bye. Angkat dua jari tengah dan masih jerit pisau. Ramai banyak cakap dah start pencemaran bunyi. Rap sekeras pencemaran bunyi dia panggil korang kan. Zayin, ramai rasa kena bully. Aku baru pasang niat ada angkat kaki cabut. Lidah setajam pisau khas kepada semua. Ada tema semua kat situ. Lidah setajam pisau khas buat semua kepada semua mangkuk. Pisau Iron. Apa lagi? Aku baru pasang niat ada angkat kaki. Baru pasang niat ada angkat kaki cabut. Cabut pas, cabut pasang. Aku baru pick up. Damn bro, aku biasa blur pasal lirik, tapi somehow aku dapat pick that one up. Rap aku main gila, yang lain main balon. Aku bagi kata putus, tak ada kabel boleh sambung. Bidang mana-mana pun aku tetap akan respect. Tapi kelakar bila Insta famous pun buat distract. Aku tak berapa in tune dengan the culture. Tapi siapa dia kutuk ni? Drama TV yang hanya buang masa. Ada nampak mami happy, habis aku kisah apa. Satu, Sabala ni dia pandai put a character tau. Dekat dia punya delivery tu ada expression yang macam mana, dia boleh-boleh tukar-tukar expression semua, so benda tu ada impact kau tahu. Amin. Di situasi yang kronik dah tak lama, bawalah berapa baris pun still tak seberapa. Kuai pula. Wayang kulit, kau cuma tukang karut. Wayang kulit, kau cuma tukang karut. Damn. Ambil kelas IT tapi asal kau cabalut. Ramai flex mami jatuh. Tak ambil kelas IT tapi Tommy pun bukan anak combi. Hidup kau tak bermotor, sorry kita tak boleh kroni. Hidup kau tak bermotor, sorry kita tak boleh kroni. Ada something dia aku belum tangkap. Cari aku sama dengan cari pasal. Tak nak show gotong royong. Cari aku sama dengan cari pasal. Sorry tak buat. Something yang simple tapi tak ramai orang boleh terfikir. Kerja amal tak kawan orang gagal. OG gua semua sukses. But at least aku jujur, tak dengar lagu tak best. Aku future bukan dari masa lalu. If aku tak dengar Tupac, so apa masalah lu. Aku disekolahkan dengan MC's keramat boy. Bukan zaman sembilu, so tak yalah semangat Roy. Dah macam semak sama nagas banyak lalu lalang. Aduk lirik kat jenis yang peliknya kau tu bangang. Lirik kat jenis yang peliknya kau tu bangang. Tu memang tak label lah. Or maybe aku lupa. Kan kita duk Malaysia, benda bodoh lah orang suka. Fire, fire verse. Yeah, Zap, oh sekejap.
Yeah, tamak serius tak melawak. Bukan tunjuk bagus, bukan nak berlagak. Tak ada lagu sendiri tapi kegemar. Rangkau tak kacau orang tapi cabar ketenar. Ngan nak bertebar, nganlah duit-duit orang kaya. Rompak macam botak, Jin Afro punya gaya. Lenggok aku selamba, yang becok pun ternganga. Siap ada beat switch up semata-mata untuk Zah Besar tu. Dia punya, aku tak tahu what's the word for it tapi is it flow? Macam, I don't know what's the word for it. Dia pandai apa place perkataan kat act, mind blown. Esok kau ke mana, jangan sibuk cuba tanya ada guest. Masta aku datang jerebu. Jerebu rasa smash lawalah kelawak beregu. Kelawak ada emo pasti puitis berpeluh. Wash reference, reference zaman dulu. Poetic emo puitis. Peluru puitis ya. Ditulis berpenunggu. Akulah pelang semua. Tak ada kabel yang diperlukan. Tak perlu dipayung. Gunakan rambut. Gunakan rambutku bila hujan. Ku bila hujan. Bukan setahun jagung buat durian. Bukan setahun jagung buat durian runtuh. Untuk itulah aku kan cempedak luar pagar. Jangan cempedak luar pagar. Masuk Tanjung Rambutan. Ada tema kat situ. Nuka pula habis-habis. Habis. Bodek orang tak bersiri. That's why kena tunggu aku komen. Siri komen. Macam tak boleh sembahyang. Kena tunggu aku mat. Kata start for the bottom. Tapi tak pernah merempat. Lupa minat. Sampai verse pun kau nak rembat. Aku tak tahu dia orang kutuk siapa. Aku tak sure. Banyak sangat snot K. That's why. Banyak sangat snot K. Tak ada identiti. Dia orang kutuk siapa lah. Patut lelaki dikejar. Tak boleh buat sound sendiri. Sini wak. Siapa lah. Kotak kepala lucam kelapa parut. Kelapa parut dia buat kepala kau. Buat boogeyman. Lepas tu kotak eh. Zaman sekarang kan santan kita dah tak buat apa tu kan. Kita guna kotak kan. Kita dah buat apa. Apa nama benda tu? Idol semua masuk selimut jumpa. Buat boogeyman idol semua masuk selimut. Aku rata apa je jadi was. Aku rata is def. This song is this song is merata. That's this song. Kami lama betapa nak kena tapak. Tak yak krim show kau punya. Kalau high cloud perlu arah. Biasa inspect rapper fake. Boleh detect produk lu ada defect. Awal-awal kena reject. Nuka ni one of the most underrated MCs lah. Oh yeah, check out Play On Player. Dalam tu ada suara Nuka. Kalau kau apa, kalau kau dah dapat hidayah, kau akan dengar suara dia. Ha. Kalau kau tak dengar suara dia dalam lagu tu, maknanya pintu mata kau belum terbuka. Kalau baru start tapi dah mula disrespect. Aku selalu je ada no wonder awak luka. What the sons? Tak cakap pula sini. Siapa Dior, Dior. Okay, so damn bro, the beat is alright. I mean, aku tak ada gila babi suka sangat beat dia. Tapi it still ada apa, macam nak cakap lah. It still punchy lah. The beat still ada attitude semua kan. Even though aku tak gila babi sangat suka. Ada banyak lagi beat Sabalah lain yang aku lagi suka kan. Tapi the beat kena dengan what they trying to apa deliver lah. Kena gila babi lah. So tak boleh nak cakap banyak lah. It's just personal preference. So here's the thing about this song. Each one of them came with it though. Seko-seko deliver. So aku nak pilih favorite pun tak boleh. Susah. Everyone came with the flow, punchlines, lyricism and analysis terpaling lyrical. And solid song. It should have a million views by now. Tapi itulah korang ni apa masalah tu. Tengok tu lagu ni. And lagi aku nak cakap. Yeah, this song is so crazy that even kau tengok komen kan. Even Bihat pun cakap gila tu. Kalau Bihat dah cakap gila, kau nak cakap apa lagi? And the lineup is like, bruh, wow. Kau tengok lineup ni pun kau dah lari kan. Kalau kau lemah, aku tak lemah.
And also I'm not sure dia orang kutuk siapa, tapi ada ada unsur-unsur kutuk kat situ lah. And mungkin each one of them kutuk different people. So yeah, so kalau korang tahu, komen lah kan. And yeah, aku just nak cakap, jangan main gosok-gosok, nanti keluar susu.